gimana ya? Oke, ini kita baru sampai ya teman-teman, benar-benar baru sampai dan udah disambut punai satu ekor itu di depan. Kita coba ukur, kayaknya jaraknya sekitar 50 atau 60 meter. Coba kita lihat ya. Oke mas, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, mantap. Jios gandos mas. Langsung lepak malah. Langsung KO ya. Oke, okay, poin pertama di pagi hari. Langsung ambil Bang Adin. Oke, okay, siap mas. Oke, okay, biar diambil dulu sama Mas Dap sambil kita mengamati pergerakan punai. Tadi pada terbang ke arah barat teman-teman. Cobalah nanti kita intai. Oke, okay, ketemu ya. Oke, lanjut. Omong-omong ini kita ada di apa? Bangunan bekas gubuk tambak ya teman-teman kalau di tempat kami. Cuman ini tambaknya udah tidak berfungsi. Entah kenapa. Dan ini kita nyanggung di bekas gubuk yang punya tambak. Syahdu enak. Oke, datang lagi udah kukur ya teman-teman. Masuk mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jios gandos, mantap, luar biasa. 93 meter. 93 mas. Sanggol. Kita sanggung di sini ya. Tuh kita taruh apa? Pikat di bawahnya. Pok. Nah, 93 meter. Oke, sanggong lagi nih, suasananya mendung. Mantap pokoknya mas. Kemungkinan nggak hujan deras. Amin. Nggak apa-apa seperti ini, syahdu. Oke, datang lagi mas. Masih di jarak yang sama. Masih sama ya. Di kanan nih. Ada dua malah itu. Japanisin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lanjut rezekinya kena. Nek ora yo mabur mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, jios gandos. Dua, tuh di situ ya. Canggung lagi. Jios. Pas dulu mas. Jios. Yes.
Oke teman-teman, biar diambil dulu sama Mas Dap poinnya. Itu malah ada orang ngarit suket. Jadi kita pindah spot dulu ya. Itu ada orang ngarit malah. Biar dicali dulu sama Mas Dap. Oke, mantap, ketemu. Itu heran itu. Aduh, temen mas, ngono mesti kayak. Satunya di sini. Ini dibantu nyari itu sama bapak-bapak ya. Nah, ketemu tuh. Iya, mantap. Yes. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Oke, kita pindah spot. Tuh, biar bapak-bapak ngarit dulu di daerah situ. Kita pindah spot dulu. Gitu loh. Ceng gitu loh. Mantap. Yes. Oke, jatuh. Wah, gede. Masih kuat, Mas. Tapi tiba sebelah kono. Jauh banget ya mas. Gue coba digolek ya. Oke. Coba gue golek. Oke, datang satu ya teman-teman. Jaraknya masih sama ini ya, mas. Sama. Siapa nih sih pangasin? Oke mas, nanti rezekinya yuk kena. Ya orang mengabur. Mas, mantap. Dengok orang langsung fatal loh. Krono loh. Lagi sekuat mabur, tapi jatuh tuh tadi sini. Ora ya? Ora mas, iku ning tengah-tengah kono iku ya. Oke, nanti kita ambil. Mantap. Padahal suarane iku loh. Wah. Meledak mas. Ambil yang satu tadi ya, agak jauh ini jatuhnya. Nah, sekitar sini. Sekitar sini ya mas, tadi udah titiknya pokoknya. Harusnya di sekitar sini, oke.
agak rimbun nih. Wah. Udah rak tenan toh. Ketemu. Alhamdulillah. Yang satu itu yang kesana tadi enggak ketemu teman-teman soalnya di tengah sawah ya, susah nyarinya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut Mas Tab. Lanjut, Mas. Oke, teman-teman, lagi-lagi kita menepi ya di bekas gubuk warga sekitar sini, bekas gubuk tambak udang. Ini tambak udangnya masih belum beroperasi. Kita coba sanggong di sini ya. Siapa tahu nanti di situ ada target, kita shot dari sini. Ini juga ada buat nge-shot nanti. Oke. Okay. Oke, naik satu lagi itu. Balik nih. Yes, mantap. Jus gandos. Kita pindah spot atau kita pindah ke mana? Oke. Ambil dulu. Kita ambil dulu. Takutin ntar diambil itu garangan. Garangan. Musuhnya garangannya. Iya mas. Jadi kita ambil dulu aja. Oke. Turun gunung mas. Turun gunung. Oke teman-teman, kayaknya kita nggak mungkin untuk meneruskan perburuan hari ini ya. Mendung dan anginnya kenceng banget. Nggak tahu belakangan hari ini di tempat saya itu anginnya sering banget kenceng. Jadi kita nggak mungkin untuk lanjut video, lanjut hunting. Oke, huntingnya cukup sekian aja ya teman-teman. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Alhamdulillah hari ini poin lumayan banyak dan memuaskan. Oke, saya Nugroho terpamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.